Pernah tidak kalian merasa gemes banget saat menonton bola? Karena jagoan kalian yang asik menyerang, malah kecolongan kena serangan balik. Nah, ternyata hal yang sama sering juga loh terjadi dalam pertandingan bulu tangkis. Ketika smash bertubi-tubi yang 99% bakal meraih poin, ujung-ujungnya malah kena jurus licik lawan atau malah ngeblunder sendiri. Nah, kali ini bangku penonton bakal nayangin momen-momen nyesek pemain yang keasikan menyerang namun ujung-ujungnya malah kehilangan poin. Let's go! Yuzeng versus Gideon Sukamuljo. Permainan yang belum seklop sekarang tampak dari The Minions yang baru saja berpasangan. Mereka memasang mode bertahan. Namun wakil Cina Liu Zeng yang menyerang bertubi-tubi malah kehilangan poin setelah Zeng melakukan blunder setelah menyergap pengembalian Kong Sinyo. Like the smashes from Liu Zeng were a little soft to him. And he's a... Gideon Sukamuljo versus Endo Watanabe. Mode on fire ditampilkan The Minions di final kejuaraan Asia 2019 saat melawan rivalnya Endo Watanabe. Smash bertubi-tubi tanpa ampun dilepaskan The Minions. Namun Endo yang ujung-ujungnya membuat Kevin tersedak pasti bikin kalian greget. Kevin emang nampak kepleset sih, makanya pengembaliannya jadi tanggung gitu. Gideon Sukamuljo versus Bo Mogensen. Di semifinal Yonex Japan Open 2017, legenda Denmark Bo Mogensen dibuat bingung bercampur nyesek. Serangan bertubi-tubi yang mereka lepaskan terhalang oleh tangguhnya pertahanan The Minions. Asa untuk memetik poin akhirnya sirna setelah mereka capek menyerang dan malah membuat kesalahan sendiri. Brilliant! Look at that, behind the back. Longest rally of the match too. Gideon Sukamuljo versus Bo Mogensen. Nah, kalau tadi Bo yang dibuat nyesek, sekarang malah sebaliknya. The Minions yang melakukan serangan bertubi-tubi malah harus kehilangan poin. Namun kali ini bukan karena kesalahan sendiri, melainkan Denmark yang mampu melakukan serangan balik hingga membuat Markus tersungkur dua kali di lapangan. Kamura Sonoda versus Kosin. Dahsyatnya serangan duo samurai Jepang di final Australian Open 2017. Sonoda yang tak menyangka Sin masih bisa mengembalikan smash jarak dekat Kamura akhirnya kehilangan fokus. Pengembalian Sin dikiranya out, namun ternyata bola jatuh pas di garis lapangan. Fantastic defense. Oh, yeah. Look at the reactions there. Shiyuki versus Zulkarnain.
duel daya tahan tubuh antara Shi dan Zul di ajang World Tour 2018 menghadirkan drama di game point. Shi yang membuat Zul pontang-panting menyelamatkan bola akhirnya dibuat nyesek setelah melakukan kesalahan sendiri. Tampak dari video, Shi greget dan pasrah karena tak mampu menembus kokohnya pagar betis Zul. Shi hanya tersenyum karena smash-nya yang digagalkan net. Defense. Oh my goodness, he's refusing to give up. Oh, this is just extraordinary. Sitting on the changeover seat, waiting for the court to be mopped. Bo Mogensen versus Kotan. Melawan Kotan di semifinal Denmark Open 2012, Bo terkena PHP. Pasalnya mereka yang menyerang habis-habisan malah kehilangan poin pada akhirnya. Hal itu terjadi karena Bo sendiri yang melakukan blunder dengan memukul bola jauh di luar garis lapangan lawan. Chefu versus Jungli. Di pertengahan game pertama, serangan beruntun yang dilepaskan Fu Haifeng tak mampu menumbangkan kokohnya pertahanan negeri ginseng. Bahkan karena frustasi dan gagal fokus, China akhirnya malah menutup rally dengan blunder. Poin yang sudah di depan mata hilang di gondol lawan. Mesmeric. Watanabe Higashino versus Zheng Huang. Laga panas antara Jepang dan China terjadi di semifinal French Open 2018. China memang tampak mendominasi serangan. Namun di pertengahan game pertama, mereka dibuat nyesek oleh pertahanan Yuta dengan refshoot mematikannya yang meluncur manis di area kosong yang ditinggalkan Zheng dan Huang. Both Chinese players going for the same shot here. And obviously complete open court. Ahmad Natsir versus Zhang Zhao. Momen paling greget terjadi saat Owi Butet bertemu China di semifinal kejuaraan dunia 2015. Bagaimana tidak? Udah match point coy. Apalagi memang mereka sedang asik-asiknya menyerang. Penonton udah yakin banget tuh kita bakalan menang. Tapi sayang, sungguh sayang, Owi terlalu terburu-buru hingga membuat kesalahan sendiri. Setelah berhasil menyamakan kedudukan di game kedua, China pun menang di rubber game. Nyesek-nyesek deh pokoknya.
Dari 10 momen sebelumnya, mana nih yang paling greget dan bikin nyesek menurut kalian? Kalau Mimin sih tetap yang terakhir. Secara, Owi Butet udah hampir menang, Tuhan malah berkehendak lain. Well, sekian dulu ya Sobat BP. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama bangku penonton. Bye-bye!